merupakan pusat berkumpulnya orang, jamaah, dan sementara waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan itu sholat fardu. Dan kemudian boti serta samsat keliling. Untuk kegiatan-kegiatan outdoor maupun indoor sementara. Itu sementara dihentikan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Bila mana ada yang masuk di pintu utama, kami menanyakan satu persatu, kepentingannya apa, keperluannya apa.
beberapa pintu mulai hari kemarin tanggal 15 ditutup, Pak. Hanya diperbolehkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat. Pelaksanaan pintu selalu tertutup dan orang mau masuk ditanya tujuannya mau kemana untuk 14 hari ke depan. Pelaksanaan selanjutnya nanti nunggu perintah lebih lanjut dan satpam keamanan semua masuk seperti biasa dan cleaning service juga masuk, intinya untuk kebersihan di dalam masjid